Jadi kami melihat ada unsur-unsur apa ya? Bisa jadi pesanan, kesengajaan, kayak jadi main kayak politik-politikan. Sebetulnya padahal hukum itu adalah hukum ya. Tapi nggak apa-apa juga. Dan alhamdulillah akhirnya Habib Bahar ini ditahan dengan kasus KM50. Ya, KM50. Karena memang ada di ceramah tersebut Habib Bahar mengucapkan tentang pembantaian di KM50. Pembantaian di KM50. Ada panggilan dari pihak kepolisian Polda Jawa. Maka saya datang kemarin. Ya. Terus saya ingin menyampaikan, andaikan jikalau nanti saya ditahan, jikalau nanti saya tidak keluar dari ruangan atau saya di penjara, maka sedikit saya sampaikan bahwasanya berarti ini adalah bentuk bahwasanya keadilan dan demokrasi sudah mati di negara Kesatuan Republik Indonesia. Sampai dengan sekarang kita sudah memeriksa kurang lebih sekitar 50 saksi. Nah, kemudian yang bersangkutan saudara BS ini dilakukan pemanggilan untuk tanggal 3 hari Senin, tanggal 3 Januari 2022. Yang bersangkutan dipanggil jam 9 namun hadirnya jam 12 sehingga proses pemeriksaan juga tertunda sampai siang. Ya, kalau ditanya mengarah pada ujaran kebencian, itu saya pendapat, yaitu ujaran kebencian terhadap kemungkaran, terhadap kebencian terhadap hal-hal yang memang tidak benar dan tidak baik. Apa itu? Ada dua yang digarisbawahi oleh ceramah itu. Yang pertama adalah bagaimana ada statement mengenai Tuhan bukan orang Arab. Jadi itu yang dikritisi oleh Tuhan. Dan itu penahanannya cuma sampai 20 hari nih. Kalau kita bisa menemukan bukti-bukti baru, insya Allah Habib Bahar sudah keluar. Jadi tetap semangat. Jadi ada berkah sebetulnya di polisi itu soalnya betul. Pernyataan Habib Bahar menggelegar. Usai diperiksa polisi, Habib Bahar Smith mengeluarkan pernyataan menggelegar sebelum diperiksa di Polda Jawa Barat terkait kasus ujaran kebencian. Jikalau saya nanti tidak keluar dari ruangan atau saya dipenjara, maka sedikit saya sampaikan bahwa bentuk keadilan dan demokrasi sudah mati. Demikian kata Bahar di Polda Jawa Barat pada Senin 3 Januari. Menurut dia, kedatangannya pun merupakan bukti sebagai warga negara yang taat kepada hukum. Sebagai warga negara saya kooperatif, saya datang atas panggilan pihak Polda Jabar. Maka saya datang. Dia hadir ke Polda Jawa Barat pada pukul 12.13 waktu Indonesia Barat bersama tim kuasa hukumnya. Sebelumnya pemeriksaan dia itu direncanakan dilakukan pada 09.00 waktu Indonesia Barat. Sebelum diperiksa, dia diuji antigen di kantor pelayanan khusus perempuan dan anak Polda Jawa Barat, kemudian masuk ke gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Habib Bahar dilaporkan atas dugaan adanya ujaran kebencian pada suatu kegiatan ceramah yang ada di Kabupaten Bandung dengan surat bernomor B6354-12-2021 SPKT PMJ 2021. Bahar Smith resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Polda Jawa Barat. Bahar Smith bersama seorang berinisial TR disangka merupakan pengunggah video ujaran kebencian dan berita bohong atau hoax pada ceramahnya di Bandung, Jawa Barat. Bahar Smith dan TR kini sama-sama telah ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik Polda Jawa Barat telah mendapatkan beberapa alat bukti atas kasus Bahar Smith ini, sehingga dapat menetapkannya sebagai tersangka. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat, Kombespol Arif Rahman dalam kesempatan persnya. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, polisi langsung menahan Bahar Smith. Hal tersebut dilakukan dengan dasar subjektif dan objektif, yang mengacu pada pasal yang dilanggarnya dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Penahanan ini juga dilakukan agar meminimalisir resiko Bahar Smith untuk melarikan diri. Menurut Kombes Arif Rahman, Bahar Smith dijerat dengan pasal pelanggaran UU ITE dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara, yakni pasal 14 ayat 1 dan 2 UU nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana JOK, pasal 55 KUHP. Dan atau pasal 15 UU nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana JO pasal 55 KUHP dan atau pasal 28 ayat 2 JO pasal 45A UU ITE JO pasal 55 KUHP. Menanggapi kabar penangkapan serta dijadikannya Habib Bahar sebagai tersangka, ahli hukum tata negara Refli Harun pun turut berkomentar. Utamanya mengenai penjeratan pasal UU ITE. Ia mengaku kehilangan kata-kata alias speechless. Lagi-lagi pasal ini, sampai berapa banyak kita akan korban terus-menerus? Demikian katanya.
Saya hanya speechless, tidak bisa ngomong apa-apa lagi karena begitu mudahnya orang di negara ini dipenjarakan, ditahan. Demikian ujarnya lagi. Refli Harun mengatakan begitu mudahnya orang-orang ditangkap dan dijerat dengan ancaman hukuman yang luar biasa. Sementara menurutnya yang dilakukan orang-orang itu hanya menyatakan sikap mereka, walau menggunakan cara yang keras. Sedangkan di sisi lain banyak video dengan nada yang sama dilontarkan pihak pro-pemerintahan, berisi berbagai ujaran kebencian, penghinaan hingga berita bohong yang tidak tanggung-tanggung. Tapi itulah Allahu Akbar Astaghfirullahaladzim. Ada persoalan dengan penegakan hukum? Menurut saya, tapi memang negara ini menjadi tidak mudah. Demikian tuturnya. Pasalnya jika ranah perbedaan pendapat atau menyampaikan opini saja orang begitu mudah ditangkap dan dikriminalkan, maka akan membuat warga bingung. Bingung akan menjadi apa negara ini atau misalnya politiknya, politik belah bambu. Satu diinjak, satu diangkat. Demikian ucapnya. Karena itu dia selalu mendoakan agar kedepannya bangsa Indonesia menjadi lebih baik, walaupun sekarang masih seperti ini, tetapi tetap berdoa. Masa pendukung Habib Bahar bin Smith datangi Polda Jabar. Henry Subiakto, ini bisa untuk penuntutan. Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informasi atau Menkominfo, Profesor Henry Subiakto ikut komentari sejumlah masa pendukung yang hadir ke Polda Jawa Barat untuk mengawal pemeriksaan Habib Bahar bin Smith terkait kasus dugaan ujaran kebencian pada Senin, 3 Januari 2022 kemarin. Melalui akun media sosial pribadinya, Henry Subiakto menilai apabila terjadi keonaran, maka hal tersebut bisa merugikan pihak Habib Bahar bin Smith. Menurut Henry Subiakto, hal itu akan memenuhi sangkaan secara material karena kabar bohong yang disebarkan ternyata dipercaya dan memunculkan onar di masyarakat. Kalau terjadi keonaran, ini justru bisa merugikan Bahar Smith dan kawan-kawan. Berarti secara material, sangkaan itu bisa terpenuhi. Kabar bohong yang disebarkan, dipercaya dan benar-benar memunculkan onar di masyarakat. Demikian kata Henry Subiakto. Henry Subiakto mengatakan apa yang dilakukan masa pendukung Habib Bahar bin Smith justru dapat digunakan untuk penuntutan atau kasus lain yang terkait. Ini bisa untuk penuntutan nanti, atau kasus lain yang terkait. Demikian tegas Henry Subiakto. Sebelumnya diketahui, sejumlah masa pendukung Habib Bahar bin Smith diketahui hadir di Polda Jawa Barat untuk mengawal pemeriksaan pemilik pondok pesantren atau Ponpes Tajul Alawiyin Bogor itu. Dari gerbang Polda Jawa Barat, masa berteriak meminta kepolisian untuk menginformasikan kondisi Habib Bahar bin Smith. Sekarang kami minta info, minta kabar keadaan guru kami, Habib Bahar bin Smith. Apapun keputusannya, ini malam kami minta kabar guru mulia kami, Habib Bahar bin Smith. Demikian teriak masa. Dan kami tidak akan pulang apapun yang terjadi, apapun, walaupun kami harus mati. Demikian tegas mereka. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat menetapkan Bahar bin Smith sebagai tersangka dugaan kasus ujaran kebencian yang menyinggung SARA. Bahar dipersangkakan setelah menjalani pemeriksaan selama 4 jam di Polda Jawa Barat pada Senin 3 Januari. Bersama dengan Bahar, polisi juga menahan satu tersangka lainnya berinisial TR yang mengunggah video Bahar di akun YouTube-nya. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat Komisaris Besar Arif Rahman mengatakan, pihaknya memilih menahan kedua tersangka untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Arif menjelaskan ada alasan yang dinilai subjektif dan objektif untuk memutuskan penahanan pada Bahar. Alasan yang dinilai subjektif yakni Bahar dikhawatirkan bakal melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Sementara alasan objektif, penahanan pada Bahar yakni karena ancaman pidananya di atas 5 tahun. Bahar ditetapkan sebagai tersangka karena dinilai telah menyebarkan berita bohong. TR kemudian mengunggah konten mengandung unsur kebohongan itu di akun YouTube miliknya. Sebelum ditahan, Habib Bahar sempat memanggil orang kepercayaannya. Habib Bahar bin Smith ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan seusai menjalani pemeriksaan selama hampir 11 jam di Polda Jawa Barat sejak Senin 3 Januari pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Masa pendukung Habib Bahar bin Smith sempat bertahan di depan markas Polda Jabar saat ulama asal Manado, Sulawesi Utara itu diperiksa hingga pukul 22.44 waktu Indonesia Barat pada Senin, 3 Januari. Kuasa hukum Habib Bahar, Aziz Yanuar, mengungkapkan kliennya yang mengetahui masa menunggu di depan Mapolda Jabar lantas memanggil orang kepercayaannya. Melalui orang kepercayaannya, Habib Bahar meminta masa pendukungnya untuk membubarkan diri. Habib Bahar Smith sangat bijak. Tadi malam dengan meminta beberapa orang yang beliau amanati untuk membubarkan dan suruh pulang masa pendukung ke rumah masing-masing. Demikian ungkap Aziz Yanuar. Aziz Yanuar mengatakan Habib Bahar juga meminta para pendukungnya yang hadir di sekitar Polda Jabar untuk terus mendoakan dirinya. Doakan beliau dan jangan lagi memenuhi depan jalan Mapolda Jabar dengan alasan keamanan. Demikian lanjutnya. Alumnus Universitas Pancasila itu juga mengungkapkan dirinya yang mendampingi Habib Bahar bin Smith sejak awal mendapat pesan untuk disampaikan pada umat Islam.